pilih selada yang masih bagus, tidak ada busuk di bagian daunnya. Nah, ini seladanya masih segar ya. Lalu siapkan tempat plastik yang sudah dialasin dengan kertas tisu. Bisa pakai kertas biasa atau lap tipis yang bersih. Seladanya tidak perlu dicuci, nanti dicuci kalau mau dipakai saja. Setelah selesai, kita tutup kembali bagian atasnya dengan menggunakan tisu. Lalu pastikan kita tutup rapat ya, wadah plastiknya. Siap dimasukkan ke dalam kulkas bagian bawah ya. Insya Allah seladanya akan tahan selama 1 minggu. Terima kasih, selamat mencoba.